Aisyah HP-nya rusak. Sebelumnya jauh di atas ini HP-nya, biarin deh. Lihat dulu menunya apa, kek. Mungkin suka menunya. Seneng gak? Lihat aja dari duit aku, Aisyahnya dapat HP baru sesaat sebelum naik panggung. Aisyah mau tampil di Kiss Award bareng dancer-dancernya. Assalamualaikum guys. Oh iya, kali ini yang akan komentarin lagu aku ada Kak Betran. Mau tahu nggak komentarnya apa? Yuk kita lihat videonya. Oke. Gimana? Bagus lagunya. Lagunya. Terus? Pokoknya dia harus terus berkarya. Ini singlenya bagus. Pokoknya kalian juga harus nonton karena ini. Gak biasa karena dia video klipnya sambil ngedance juga keren banget. Lagunya juga ciptain sendiri. Ini lagunya ciptain sendiri. Iya. Keren banget ya. Langsung bahasa Inggris ya. Iya betul. Keren cukup jauh. Okay. Aisyah sukses single terbarunya. Pokoknya buat kalian semua langsung aja nonton. Oke? Okay? Aisyah. Kemana sih mukanya? Orang begini. Situ. Di sini. Lalu gambar lu begini doang. Wah Rabu nih ulang. Oh begitu dong gambarnya. Nah. Oke. Okay. Ulang dari awalnya. Ya. Kita di sini ada dua kategori. Gimana Onyo dengar lagunya? Oh my god, lagunya keren banget. Ini katanya tadi itu singlenya ciptaan sendiri ya. Begitu ciptaan sendiri langsung bahasa Inggris. Oh my god, keren banget. Pokoknya kalau kalian mau nonton lagunya Aisyah langsung aja kalian nonton karena lagunya bagus banget. Dia juga enggak biasa karena dia sambil ngedance. Ini keren. Sukses terus. Susah banget sih kalau kalian nyanyi sambil ngedance itu. Itu latihan bagus. Pokoknya buat Aisyah, sukses terus ya. Pokoknya buat Aisyah, nanti kapan-kapan kita ngedance bareng, nyanyi bareng. Oke? Nah, di episode hari ini, aku akan GR di acara Kiss Awards. Nah, biar gak pada penasaran, yuk ikutin terus kegiatan aku hari ini ya. Takutnya nafasnya kalau di... Atau double ya, sir. Jadi bukan lip sync. Tapi aku rimpa gitu. Iya. Oh, oke. Kalau cuma dibuka aja. Enggak apa-apa. Iya, buka aja. Berarti kamu hati harus kamu jangan gini. Bisa, layak. Yang gitu. Oke? Iya. Iya. Jadi pakai beneran. Ini turunnya segini apa? Ini turunnya beneran. Iya, ini beneran. Nanti gua ambil ini mix-nya gitu. Omar, mau turun lagi. Dipanggilannya kakek. Segitu, Omar. Ini apa? Kuah. Ini dua. Segini aja. Kuah sep. Itu sebenarnya segini aja. Jaringan terlalu. Iya, iya. Segini ya. Bosan, sayang. Iya, segini. Kalau segini, Cak. Segini aman enggak? Ini kan nanti kan gua kan combine dengan video clip. Ya. Ya. Jadi kalau kita akan play persis di video clip. Jadi lip-sync-nya dari ya. Dari video clip. Siap. Jadi aku tetap nyanyi kan. Ya, bersuara aja lah. Playback. Ya, playback aja ya. Jangan bersuara. Enggak suara enggak apa-apa, tapi kita akan mute ya. Ya. Supaya enggak ada bunyi. Begitu kan kalau ngomong. Di mute aja. Habis itu baru kalau ngomong baru dia. Kamu mau bersuara apa ke suara silakan. Supaya itu kan itu ya, kesannya kekuatannya kayak seperti live gitu. Ya, bos kita, itunya musiknya bagus. Stand up music. Aisyah, ini ya ekspresinya harus pakai ya, tetap ya. Seperti kayak lu live banget gitu. Jadi kesannya ini banget, playback banget gitu. Ya, bagus. Karena aku nanti akan komen dengan video klipnya gitu ya. Nanti kita akan bahasin video klip, komen buat sendiri.
Ide kreatifnya kamu? Iya. Oke. Nanti kita akan tanya. Terus juga kamu tanya, ini lagu juga kamu yang buat sendiri? Iya. Berapa lama lagu buat? Satu jam. Hah? Satu jam. Satu jam? Iya. Buat penulisannya. Oh ya? Iya. Melodinya? Iya. Satu jam itu. Bapak nyicam music. Oh iya iya, lu jauh sama bapaknya. Saya nanti jawab pakai bahasa Inggris juga, it's okay. Oke. Nggak ada yang ngerti gimana? Nggak ada yang ngerti. Ah betul, jangan. Jangan, campur-campur boleh. Campur-campur boleh, nggak apa-apa. Oke. Wow, pakai treatment lo. Kenapa bos? Ah pakai treatment. Tuh pakai treatment-treatment gini, itu yang bagus lo. Pas kalian jalan-jalan agak ke sini. Oh, jadi center ya, nih. Ya. Centernya jadi si Cheryl. Besok gitu ya. Soalnya kita kalau pakai follow spot aja dulu, gerakan dia tang, baru masuk video clip. Abis itu baru ke dia lagi. Udah sama dancer. Ready? Kanan, stand by. In. In 5, 4, 3, 2, play. Lihat videonya. Siap.
Oke, okay, kita review di sana. Udah selesai. Yuk, yuk. Bisa udah cukup kan? Cukup kan? Oke. Cukup. Oke, thank you. Semangat. Syah, Susi, Susi time. Yeah. Hey, Susi, 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 Susi. Lu kurang powernya. Video lemah. Iya. Kalau dilihat aslinya tuh lemah. Kurang gue kurang gue. Kayak kalah sama dia. Oh iya, itu Kak Icet bilang nanti pasio powernya lebih di apalagi. Terus sama pada saat kalian masuk ke blockingnya, masuk blocking awal itu jangan kayak jalan biasa kata Kak Icet. Maksudnya lebih kayak jalannya memang udah masuk ke on stage, udah bener-bener pakai style. Nah, abis itu freestyle-nya kalian harus lebih lepas lagi. Maksudnya kalau mau interaksi jangan ragu-ragu gerakan tangannya apanya. Apa lebih heboh lagi aja lah. Iya. Ya tadi cuma gini-gini doang, Bos. Lebih bisa juga ya, lebih improve lagi aja. Iya, latihan loncatnya jangan ditahan-tahan, pokoknya energinya dikeluarin aja, energi positifnya. Ya. Iya, itu aja. Udah sih itu aja sih tadi pesan yang Aisyah, terutama di powernya sih. Ya, kayak kurang top gitu. Iya, kakatonya lebih, titik-titiknya lebih, gerakannya lebih didapetin lagi. Berarti si dancer pakai atau enggak ini? Iya. Karena efek itu nih tuh. Iya. Jadi yang bikin bagus sih ya. Iya. Biar lebih hidup itunya. Ready? Hello. Nah, coba sekarang coba tes pakai dancer satu aja coba. Tapi bagus juga sih. Oh, kok kamu enggak ada rumah-rumahnya di tangannya? Ini ya di sini. Ini sini. Coba di samping Aisyah deh. Coba yang nggak pakai coba bagusan mana? Coba berdampingan sama Aisyah. Ini yang nggak pakai ya? Ini yang nggak pakai ya? Makasih om. Nah, dancer. Iya, ini kan daripada pakai umpan saya pakai jaket terus pakai jeans. Oh iya lebih better ini. Iya, jamin. Guys, jadi ceritanya tiba-tiba 2 hari lalu atau semalam ya, itu Aisyah HP-nya rusak. Padahal belum 1 tahun, jadi kan dia tuh punya handphone tuh baru tahun lalu pas dia ulang tahun ke-13 tahun. Nah, terus udah gitu dia baru 10 bulan ini udah rusak lagi, gila itu. Kesel banget, mahal lagi HP-nya. Nah, dia tuh kan gak bisa lepas dari HP, gue juga kesel pengen ngasih pelajaran ke dia sebetulnya. Tapi ya udah, dianya bete banget, terus heboh-heboh gitu. Sementara sisi lain gue harus jaga mood dia buat tayang hari ini. Akhirnya alhasil dari tadi gue ngutus orang gue untuk cari HP. Dapatlah HP nih, HP ya, sebelumnya jauh di atas ini HP-nya, biarin deh dikasih yang ini juga lumayan lah. Nah, gue kasih ke ini ya tuh, pakai ini tuh. Tuh ya. Ini deh. Wow. Kita kasih ini, gimana reaksi Aisyah ketika tahu dapat HP baru sesaat sebelum tampil di Indosiar. Let's go. Makan lagi. Makan lagi. 2 suap aja. Lihat dulu menunya apa, kayak mungkin suka menunya. Nih, jadi itu.
Seneng gak? Udah gak usah kamerain, udah kasih kamerain, udah kasih kamerain. Buka kali Janora lu. Cuco langsung. Bayar ya. Dia sekarang ada itunya. Rusak punya dia. Apa-apa. Lihat aja dari duit aku, dari duit aku. Udah bisa belum? Udah, sama Bunda udah dipindahin itunya semua. Udah. Sukses. Bagus loh tayangnya. Udah. Aisyahnya dapat HP baru. Sesaat sebelum naik panggung. Wah, aku senang banget dikasih surprise sama Ayah dibeliin HP baru. Makasih Ayah Bunda buat surprise-nya. Oke. Ya, nanti. Kak Aisyah. Muncul. Iya. Hai, Fi. Selamat pagi. Sukses ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Ya. Terus energi, power, aura positifnya dikeluarin all out di atas panggung. Ini panggung promosi untuk Aisyahnya. Semoga ke depannya lagunya Aisyah bisa diterima. Banyak yang dengar dan rezekinya lancar selalu ya. Oke, yuk berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Aisyah batu soda. Hey guys, sekali lagi please banget ya, ini kesempatan kalian, jadi benar-benar harus semangat ya. Raya, Iva, Audrey, Cheryl, Aisyah ya, buat kalian semua ya, harus semangat, power ya. Hey, ya mau ke kamar mandi, ayo langsung ke kamar mandi. Jangan deg-degan, keluarin aja, nyanyi kayak ini aja, lepas aja. Kalau mau batuk pas ke belakang. Sangat, bisa, pasti bisa. Ya bisa. Gimana, deg-degan gak sih ya? Ini panggung besar kan ya? Yeah. So wish me luck. I hope everything goes as planned. And yeah. Kasih yang terbaik bro. Udahin ya guys, agar perform aku nanti lancar. Amin. Terima kasih guys sudah ngikutin kegiatan aku hari ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.